Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadzihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ala man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ilaika ashkuru fa quwwati wa qillata khilati wa hawani ala an-nas wa rahmin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'di yatajahhamuni amil 'azim malaku amri. Ilham yakum bika alaya udun fala ubali walakin afiyatuka yaum sa'ul yaum zbinuri wajjika alladhi afshakat lahu zulumat wa saluha alaihi amru dunia wal akhramin antun zilabi udubuka yakul alaya sakhutuka lakan batat darala hatta tarda wala hawla wala quwata illa bika sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah. Allah kasih kita sehat. Allah kasih kita bisa berjalan ke sini, hujan deras, petir menyambar. Tapi Allah masih pilih kita. Karena sayangnya Allah, bukan karena kemampuan, kepandaian. Kalau kita ada baju 5, yang dipakai 1, ya. Orang Islam banyak, tapi yang dipakai oleh Allah dalam dakwah sedikit. Jadi maknanya kalau orang dipakai dalam dakwah ini harusnya bersyukur, ya. Karena laku, ibarat dagangan laku. Kadang-kadang orang bangga, alhamdulillah gak jadi keluar, taubat. Gak jadi keluar kok, alhamdulillah. Gak laku berarti di hadapan Allah. Gak laku duitnya, gak laku badannya. Harmaika ya Allah SWT. Bersyukur pada Allah. Allah beri kesempatan. Bukan juga dipilih katanya, diberi kesempatan. Belum tentu istiqomah. Usaha yang besar, usahanya Nabi. Harmaika ya Allah SWT. Usaha paling tinggi. Orang-orang yang paling sukses. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang dakwah ini Allah letakkan derajat yang agung, kedudukan yang paling tinggi. A'zamu darajatan indallah, di dunia, di akhirat. Allah bilang agung, coba. Wala zikrullahi akbar, orang ingat Allah itu adalah besar. Kalau RT bilang besar berapa? 1 juta. Kalau RW bilang besar 5 juta. Kalau lurah bilang besar 10 juta. Kalau bupati bilang besar 100 juta. Kalau gubernur bilang besar 1 miliar. Kalau presiden bilang besar 1 triliun. Tapi kalau Allah yang bilang besar, berapa sih? Enggak tahu kita. Allah maha besar. Langit bumi ini dibilang Allah kecil, coba. Bagaimana Allah bilang besar? Berzikir pada Allah itu besar. Derajat yang agung, Allah bilang agung. Masya Allah. A'zamu darajatan indallah. Bukan akbar, tapi agung. Ismul a'zam. Nama yang paling agung ada milik Allah. Orang dakwah pilihan Allah. Kita bersyukur pada Allah. Ada bayan begini, walaupun dengar lagi. Ini bayan sebanyak berapa nih? Sebanyak 8 aja ya. Ya, nonton TV aja sebanyak 10. Ini kan terlambat bayannya kan. Bapak-bapak udah hafal bayan mah, santri-santri hafal. Tadi pagi subuh dibentak-bentak santri.
cerita kisah-kisah sahabat masih kecil, ya. Ibnu Aqwa, ya, Abdullah bin Zubair, Zaid, Abdurrahman, mereka semua sahabat-sahabat masih kecil, mimpin perang, yakin pada Allah. Sayyidina Ali, enggak takut mati. Sayyidina Ali ngelawan orang pimpinan Quraisy, adu satu demi satu lawan satu. Maju Sayyidina Ali dua kali siap. Menang. Kenapa berani? Rasulullah bilang, saya ini belum mati jadi sebelum jadi khalifah. Saya yakin saya pasti menang. Oh, itu yakin anak muda. Gantikan Rasulullah tidurnya. Ya. Kata Rasulullah, gantikan tempat tidur saya mau hijrah ke Madinah. 200 orang pemuda dari berbagai kabilah udah pegang pedang terhunus ingin membunuh Nabi. Nabi nyuruh Sayyidina Ali gantiin tempat tidurnya. Coba. Tapi Nabi bilang, gantikan tempat tidur saya, besok kita jumpa di Madinah. Sayyidina Ali enggak ada perasaan apa-apa, tidur nyenyak. Buka selimut, ternyata Sayyidina Ali udah siap dicincang-cincang. Ditanya oleh orang, "Wahai Sayyidina Ali, gimana perasaan kamu menggantikan tidurnya Rasulullah? 200 pemuda siap mencincang-cincang." Kata Sayyidina Ali, "Saya belum pernah tidur senyenyak semalam." Rasulullah bilang, "Kita akan bertemu di Madinah. Saya yakin pasti saya hidup." Anak muda yakin pada Allah. Bisa ya? Nah, anak muda. Ya. Bukan nunggu tua. Apalagi yang tua. Gitu, ya. Ini muda aja yakin pada Allah. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Kata bayan kemarin di kebun jeruk. Ya, ada satu orang. Pergi ke pasar dia. Pergi ke pasar. Lewat toko jam. Lewat toko jam, dia lihat ada jam bagus. Oh, ini punya jam nih, tapi ini jam jelek nih. Ya. Dia lihat tuh, bagus banget nih jam. Berapa nih harganya pak? 50 juta, kaget. 50 juta, gaji saya cuma 1 juta sebulan. Kalau nggak makan, pokoknya untuk beli jam, 50 bulan, kelaparan nih. Akhirnya karena senang ngelihat doang, ya Allah bagus banget nih jam, menarik hati dia. Akhirnya setiap ke pasar mampir dulu di toko jam, lihat dulu jalan, pulang dari pasar lihat lagi, ya Allah bagus jam, jalan tiap hari. Tukang toko jam aneh, ini orang kok bolak-balik.